November lalu, genap setahun kerajaan membentuk asas negara madani dengan antaranya memperkukuh sektor kesihatan. Skim Perubatan Madani, inisiatif rintis kerajaan dalam menampung keperluan kesihatan golongan B40. Zakia Mani Ahmad ada kupasannya. Skim berkenaan menumpukan penjagaan kesihatan prima akut atau rawatan pesakit luar, kes-kes berkenaan. Menerusinya, golongan rentan dapat menikmati rawatan yang lebih selesa dan cepat di klinik-klinik panel terpilih. Pemeriksaan yang menyeluruh ini termasuklah apabila pesakit itu layak berumur 40 tahun dan ke atas, didapati dia mengalami kemungkinan penyakit kronik, kita juga boleh selitkan pemeriksaan peka B40 dengan mengambil darah dan juga air kencing untuk rawatan lanjut. Jadi kita kata banyaklah jenis penyakit yang boleh di-cover dalam program skim perubatan madani ini. Di Perlis, 7 buah klinik perubatan swasta terpilih bagi menyediakan skim perubatan madani, iaitu Klinik Perubatan dan Pembedahan Anura, Mediklinik Rakyat Dr. Naim Ahmad, Klinik Dr. Wan Balkis, Mediklinik Putra serta 3 cawangan klinik remedik di Kuala Perlis, Pau dan Kangar. Ia dipecahkan kepada 3 kategori bagi manfaat kelayakan, iaitu RM250 bagi isi rumah berkeluarga, RM125 bagi warga emas tanpa pasangan dan sebanyak RM75 untuk bujang. Saya menghargailah usaha kerajaan untuk membantu rakyat yang tidak berkemampuan untuk mendapatkan rawatan yang terbaik di klinik-klinik swasta dan sebagainya. Okey, jadi harapan saya agar sistem program perubatan madani ini dapat diteruskan dan insya-Allah ini akan dapat membantu lagi ramai rakyat. Okey, bagi saya alhamdulillah melalui dengan perubatan madani dapat membantu sebersedikitlah bagi saya, macam tambah-tambah ada anak kecil selalu demam apa semua, alhamdulillah dapat membantu walaupun kalau kata tak banyak tapi sangat-sangat membantu. Dan insya-Allah harap-harapnya berterusanlah dapat membantu rakyat. Pencapaian kerajaan madani dalam tempoh setahun ini bukti rakyat menjadi keutamaan dengan memberi manfaat buat golongan yang kurang berkemampuan. Tinjauan RTM mendapati golongan B40 paling merasai limpahan inisiatif yang dilaksanakan kerajaan kerana ia merupakan mekanisme pelaksanaan secara langsung kepada golongan sasar. Pendekatan ini dilihat dapat menutup ruang ketirisan subsidi yang sebelum ini dilaksanakan secara pukal. Laporan Zakia Mani Ahmad, RTM.